Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Koko C Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang muka anak Ira Kaza dan Syamsu difantasikan guna teknik AI. Jeng. Rasanya tak perlulah Cik Kiha nak terangkan lagi. Beberapa bulan lepas, nama Ira Kaza memang jadi topik panas dalam kalangan netizen. Lagi-lagi lepas Syamsu sahkan yang diorang dah nikah dekat Thailand. Baru-baru ini timbul pula cerita yang cakap Ira sekarang dah pun hamil anak pertama diorang. Bunting pelamin, diorang kata ramai yang gembira dengan berita baik ni. Tapi dalam masa yang sama, ramai juga yang was-was dengan berita ni sama ada betul ataupun tak. Kemudian Ira share pula gambar dengan video dia dengan family main dekat indoor playground. Bukan main lagi, sampai terjatuh terbalik si Ira ni. Jadi sebab dia okey je main game masak, ramailah yang cakap si Ira ni belum mengandung lagi. Kalau betul mengandung, takkanlah Ira nak buat yang boleh memberi kesan buruk pada kandungan. Betul tak? Betul juga apa yang dikatakan netizen tu. Tapi kita belum ada lagi apa-apa dari Syamsu dan Ira sama ada berita hamil tu betul ataupun tak. Cerita lain pula, dekat TikTok viral satu video. Sebenarnya bila ada seorang user ni share macam mana agaknya muka anak Syamsu dengan Ira kalau dah besar nanti. Dalam video tu dia jelaskan yang dia gunakan AI atau bahasa Melayunya kepintaran buatan. Maksudnya dia guna komputer gabungkan muka Ira dan Syamsul. Lepas tu jadilah andaian macam mana muka anak dorang tu. Boleh tahan handsome dan cantik jugalah hasilnya. Tapi tu semua hasil dari komputer kan. Jadi Cik Kiha tak sarankan korang ambil serius sangat. Sebab selalu je kita dengar anak tak sama muka dengan mak bapak. Baik korang, tu je Cik Kiha nak share kali ni. Jumpa lagi dalam video lain ya. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.